Nah, ini gambaran kasarnya ya. Gelombang pertama, kita ke embarkasi. Ya, embarkasi itu ngapain? Kita 1x24 jam. Ya, di sana dipersiapkan semuanya. Setelah pelepasan, nanti ada gambarnya urutannya. Setelah pelepasan, kemudian kita masuk embarkasi. Embarkasi 1x24 jam. Nanti ngapain? Nanti akan saya jelaskan. Ya, ada gambar-gambarnya. Kemudian kita terbang menuju ke mana tadi? Ke Madinah, gelombang 1 ya. Kita ke Madinah. Selama di Madinah, kita mengadakan kegiatan-kegiatan ziarah dan seterusnya. Ya, salat 40 waktu. Jantanya ada hadisnya tidak? Namanya apalagi orang-orang yang soleh mesti salatnya di masjid terus. Ya, Bapak-bapak? Ya. Ada nggak bapak yang tidak sholat di masjid? Ada? Mudah-mudahan semuanya. Amin. Kalau yang tidak ada termasuk bapak-bapak yang solehah. Yeah. Kalau ibu-ibu tidak masalah, ya masih bisa ada toleransinya. Tapi bapak-bapak harusnya terus menerus di masjid. Kalau tidak menjadi laki-laki yang solehah. Mau? Makanya sholatnya ke jamaah masjid terus. Selama 40 hari nanti ngapain akan saya lihatkan, ya. Kemudian setelah itu kita berpakaian ihram, ya, mandi dan seterusnya. Kemudian kita akan berangkat menuju ke Bir Ali, ya. Bir Ali itu apa? Disitulah memulainya ibadah haji. Dalam hal ini adalah kita mengambil tamattu, kita akan niat melaksanakan ibadah umrah, ya. Nanti niatnya akan disampaikan oleh Mas Taufik. Terus menerus akan diterus sampai setiap hari, ya, akan dijelaskan niat baca Quran, doa dan seterusnya, ya. Kemudian kita dari Bir Ali kita niat memulai melaksanakan ibadah umrah atau mulai ibadah umrahnya akan berlaku setelah niat, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke Mekah, ya. Selama lebih kurang 5-6 jam karena 450 kilo. Di sana jalannya bebas hambatan, tol neng orang bayar. Ya, neng bayar kok piro ya? Tidak bayar, tidak ada hambatan dan jalannya sepi banget, ya. Makanya supirnya sambil tidur, ya. Khawatir loh, itu ya. Supirnya sambil tidur jalanin bisnya karena tidak ada hambatan apapun. Ya kan, 3 atau 4 jalur. Nah, kemudian sampai di Mekah kita siap-siap melaksanakan umroh, ya. Sampai di Mekah siap-siap melaksanakan umroh, semua koper-koper dimasukkan di kamar, kemudian turun ke bawah ke ruang tunggu, bersama-sama akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan umroh. Sampai di sini berhenti dulu. Ya, artinya begini, setelah pakai ihram semuanya, kemudian kita melaksanakan umrah, sampai menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, disinilah kenapa kita mengambil melaksanakan umrah terlebih dahulu. Jadi nanti setelah umrah, kita nanti materi umrah yang detailnya akan disampaikan ustaz-ustaz yang lain. Nanti ketemu lagi akan melaksanakan ibadah haji bersama saya tanggal 8 Zulhijjah. Ya, jadi hari ini kita berangkat menuju ke Mekah. Kemudian setelah melaksanakan umroh, kita nanti bertemu lagi tanggal 8 Zulhijjah melaksanakan ibadah haji, puncaknya ibadah haji. Ya.